Kebakaran besar terjadi di Pasar Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu sore. Puluhan kios bangunan semi-permanen ludes dilalap si jago merah. Sejumlah pedagang berusaha memadamkan api dengan merobohkan sebagian atap bangunan dan memadamkan dengan alat seadanya. Sebagian pedagang bahkan meratap sedih, tidak mampu menyelamatkan barang dagangannya. Dua unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi sempat kewalahan menjinakkan amukan si jago merah. Api baru bisa dipadamkan setelah beberapa mobil damkar lainnya tiba di lokasi.